Halo sahabat ABK semuanya, saya dari Departemen Perikanan Komite Pertanian Eksekutif UN, Direktur Chang Cheseng. Sebelumnya terima kasih atas kontribusi Anda untuk industri perikanan Taiwan. Saat ini pandemi COVID-19 di dunia cukup parah. Untuk memastikan kesehatan Anda, harap terus bekerja sama dalam mematuhi pencegahan pandemi. Pertama, masuk pelabuhan dengan kapal mereka yang tetap berada di kapal untuk karantina. Kapal memasuki pelabuhan selama masa karantina. Jika Anda tetap berada di atas kapal, ikuti instruksi dari kader kapal. Tidak boleh berinteraksi dengan para pekerja kapal, pekerja pembongkar ikan, serta kontak dengan personel kapal lainnya. Tidak boleh meninggalkan kapal. Di atas kapal gunakan masker dengan benar, sering mencuci tangan, menjaga jarak sosial. Di atas kapal harap mengikuti dan mendengar instruksi dari pengurus kapal. Kedua, kedatangan dengan pesawat bekerja sama untuk melakukan karantina. Jika awak kapal asing yang masuk dengan pesawat setelah tiba di Taiwan, harap bekerja sama dalam mematuhi langkah-langkah pencegahan pandemi dari pemerintah Taiwan. Ketiga, masa karantina 14 hari ditambah 7 hari pencegahan kesehatan mandiri. Memakai masker, cuci tangan, menjaga jarak sosial. Pastikan Anda dan saya sehat. Baik Anda memasuki pelabuhan dengan kapal maupun pesawat masuk ke Taiwan, setelah masa karantina berakhir, masih perlu melaksanakan 7 hari pencegahan kesehatan mandiri. Selama periode ini, harap kenakan masker. Hindari pergi ke tempat umum. Jika Anda mengalami demam atau gejala tubuh yang tidak normal, jaga kesehatan. Akhir kata, jika Anda ada demam atau gejala tidak normal, harap segera lapor ke agensi majikan. Pemerintah Taiwan akan memberikan perawatan medis yang cepat dan tepat untuk memastikan kesehatan Anda. Departemen Perikanan dari Komite Eksekutif Pertanian UN peduli pada Anda.